Hai hai, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara menggunakan aplikasi Pulsagram. Yang pertama, kita download dulu ya guys aplikasinya. Nah, ketik Pulsagram. Nah, karena saya sudah mendownload aplikasi ini, maka langsung dibuka saja ya. Nah, ini dia tampilannya. Yang pertama dilakukan adalah mengisi akun dulu ya guys. Pensil ini kita gunakan jika kita ingin mengedit identitas kita ya guys. Nah, kalau sudah kita kembali ke beranda ya guys. Di sini ada beberapa menu dari Pulsagram. Nanti saya akan jelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama kita lakukan dahulu adalah mengisi top up atau isi deposit atau saldonya ya guys. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran. Ada transfer bank. Nah, ini ada bank BCA, BRI, BNI dan Mandiri. Nah, ada juga untuk pembayaran tunai. Untuk pembayaran tunai ini kita bisa membayar di Alfamart atau Indomaret ya guys. Di sini juga ada history deposit. Nah, karena saya belum ada membeli saldo baru-baru ini, jadi tidak ada histori ya guys. Setelah kita melakukan pembayaran, nanti top up atau isi saldo kita akan bertambah ya guys. Di sini saldo saya itu ada 101.349 rupiah. Nah, kita coba untuk mengisi pulsa reguler ya guys. Di sini kita bisa memasukkan nomor HP, atau bisa dari daftar kontak yang ada di nomor HP kita ya guys. Itu klik yang hijau sebelah kanan. Nah, ini dia ada beberapa daftar harga pulsa reguler yang bisa kita pilih untuk kita beli. Nah, ini tentunya harganya lebih murah dari di luar sana ya guys. Kita akan mencoba mengklik pulsa yang harganya 10.000. Nah, ini dia harganya. Nah, itu kita klik bayar. Nanti transaksinya akan diproses dan saldo pulsa akan dikirimkan ke nomor handphone tujuan. Thank you.
lagi untuk pengisian pulsa provider lain ya, misalnya di sini Smartfren. Pilihan ya, klik saja nominal yang ingin kamu beli. Nah, ini bayarnya nanti lewat saldo yang kita isi tadi. Di sini juga ada pembelian voucher untuk games ya guys. Ini bagi pecinta games. Nah, klik saja menunya. Nah, kemudian ada beberapa pilihan yang bisa kamu beli. Nanti bayarnya pakai saldo yang sudah terisi ya guys. Nah, klik saja yang kamu inginkan. Di sini kita juga bisa membayar TV berlangganan. Nah, klik saja. Ada beberapa pilihan. Kita coba pilih Big TV ya. Nah, masukkan saja ID pelanggannya. Baru cek tagihannya ya guys. Nah, itu dia untuk TV berlangganan. Kita juga bisa memesan tiket pesawat ya guys, tinggal klik saja. Nah, ini dia ada kota asal, misalnya di sini dari Surabaya menuju Jakarta. Ini tanggal keberangkatan 18 Desember 2020 dengan penumpang 1 orang dewasa. Nah, kita klik cari penerbangannya ya guys. Nah, di sini ada beberapa pilihan penerbangan dan jam terbang yang bisa kamu pilih. Ada pembayaran untuk BPJS ya guys, tinggal klik saja BPJS. Nah, kemudian masukkan ID BPJS, nomor handphone, dan jumlah bulan. Nah, ini ada pilihan jumlah bulan dari 1 bulan sampai 12 bulan. Nah, klik saja. Sudah dipilih, kita cek tagihannya baru dibayarkan ya guys. Nah, di sini juga ada menu paket data ya guys. Nah, masukkan nomor handphonenya,
harganya ini untuk paket Smart Friend ya guys. Nah, kita masukkan saja nomor handphonenya, nanti ada beberapa pilihan. Nah, ini dia, ada beberapa pilihan jumlah data. Sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, ini untuk Smart Friend ya. Nah, kemudian kita coba untuk paket data dari Telkomsel ya guys. Nah, masukkan nomor handphonenya. Nah, di sini bisa dari nomor kontak ya guys, pilih saja. Atau dengan mengetik nomor handphonenya. Bayar rekening listrik atau membayar tagihan listrik. Nah, kita klik listrik. Nah, di sini ada menu PLN yang prabayar dan pasca bayar serta non tagihan listrik. Nah, ini yang PLN prabayar ini yang biasanya pakai pulsa ya guys. Kita coba untuk PLN prabayar ya. Di sini saya akan memasukkan nomor ID pelanggan. Kemudian pilih nominal token yang kamu inginkan. Ada 20.000 sampai 1 juta. Ya guys, nanti ada konfirmasi pembayarannya ya guys. Nah, demikianlah sedikit tutorial dari saya tentang menggunakan